ini tenda-tenda untuk kesehatan, logistik, konsumsi air mineral ya, terus sama tenda untuk berisi, istirahat teman-teman yang di daerah ya. Nah, ini udah kita siapkan, silakan merapat, terus infokan ke teman-teman juga. Jadi jangan takut untuk masalah tiket ataupun tidak dapat gelang, semua akan masuk akses ke dalam sini ya. Nah, ini dia nih. Ya. Ya, teman-teman disabilitas. Oh, masya Allah. Allahu Akbar. Salam perubahan. Nggak jauh ada di depan. Baru lewat. Masya Allah. Berkah. Sahabat-sahabat kita. Disabilitas. Oh iya. Luar biasa. Waduh. Luar biasa. Jalan kereta ini. Jalan kereta, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa di jalan keretanya seperti kayak gini. Ya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Udah. Luar biasa. Balik, Mas. Luar biasa. Amin, hanya punya doa, tidak punya paman. Ya. Keretanya luar biasa. Ini dia keretanya tuh. Luar biasa. Kereta macet. Amin punya kereta. Coba ini. Orang-orang pakai kereta. Amin. Pintu JIS, gate 2 nggak bisa masuk. Ya saudara-saudara, inilah kita antusias para relawan Anies. Pintunya nggak bisa masuk. Ya di sini kita masih memantau di mana ada celah, kita di situ bisa merapat. Untuk Bang Oping Daya, terima kasih untuk support-supportnya, bantu tap-tap dan doanya. Oke. Di sini 15 juta perkiraan penduduk Indonesia hadir. 15 juta Bang Daya. Takbir Allahu Akbar. Di atas saya sudah 90 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma isakwati jabarut ahlika wa bisur'ati ikhafati nasrika wati wai ratika lintihaki hurumatika wati dengan kondisi JIS saat
saat kampanye Akbar putaran terakhir pasangan calon Anies Muhaimin Amin di JIS Jakarta jam 5 sudah penuh sesak. Jadi ini sedang isi gosa mulai setelah jamaah sholat subuh tepat sampai sekarang isi gosa belum selesai. Gegap gempitannya masyarakat se-Indonesia yang ngerawi acara akbar malam hari ini, pagi hari ini. Ini dapat kita saksikan di luar masih begitu banyak, tampak dari shot lewat drone. Jadi di dalam sudah tidak muat dan masih banyak yang belum masuk. Luar biasa, subhanallah, masya Allah. Mudah-mudahan ini dapat menggugah hati nurani para masyarakat Indonesia yang saat ini menyaksikan acara ini, sehingga dapat menyaksikan langsung tayangnya tak satu pun televisi swasta maupun pemerintah yang mau meliput acara pagi hari ini. Ini kami di Jepara, bapak rombongan 5 bis hingga dapat mengikuti acara dengan baik. Dari Jepara pukul 4 lebih sedikit sampai di lokasi JIS jam 1 itu di ruang parkir jalan menuju JIS semasih 5 kilo. Itu ini.